Halo, gue Aca. Musik dan makan adalah bagian hidup gue. Selamat datang di teman makan Aswap. Tau gak lu lagu apaan? Di E-Team, mobil di E-Team gini nih. Ayo, udah sampai di Jalan Kerinci. Nah, itu tuh SMP gue tuh dulu, SMP 11. SMP 29 di sana. SMP 19 di situ. Ini kantor kelurahan Kebayoran Baru. Iya benar. Itu sate yang pernah gue makan. Nah, ini kita mau ke mie ayam jamur Pak No, ya. Istrinya Bu No. Ya. Oke, let's go. Tuh dia, sampai di Pak No, iya kan, mie jamur, Mas No, awas. Mas No, Leng, bukan Pak No, Pak No itu kalau tuan dikit, Pak No itu Pak Tarno, nah ini masih Mas No berarti. Mas No, Pak ya. Ganggu Stella ya? Ya, iya. Sambil bikin apa? Lah iya sambil bikin lah, mana apik lah. Oke, Mas No aslinya Ndi. Aku Sragen dong. Oh, Sragen. Aslinya dari, berarti dari Amerika Latin, Sragentina. Sragentina. Biasanya malah Sragen ini tumpang makanan ini. Iya toh, Mas? Siap. Wah, ini mie ayam Mas No. Kemayam jamur Mas No. Lokasi Jalan Kerinci, dekat kelurahan Kebayoran, kecamatan. Kantor Kebayoran Baru, depannya kantor PAM atau KUA. Kalija. SMP 11. 19. 29. Wis pokoknya seberangnya Taman Puring. Betul sekali toh, Mas. Nggih. Lah, ini Mas start mulai di sini tahun berapa, Mas? Aku sih baru 98. Benar, saya itu baru makan sini 2000 soalnya. 98 toh? Iya, saya enggak kalau saya. Oh, iya. SMP saya tuh 11. SMP saya 11. Tahun saya lulus 9 berapa ya? 90 lah. Oh, 90. Iya. Benar. Nah, terus di sini 98 ya, Mas ya? 98. Ingat enggak dulu pertama kali di sini berapa harganya? 1500. Saya 500 itu komplit. Enggak. Ora, Pak. Mito. Oh. Gitu. Berarti dari 1500 sampai sekarang? Sekarang yang pakai batu, yang polos, yang enggak pakai batu 16, yang 16. Pakai batu 16. Berarti meningkat 10.000. Iya, Mas. Yeah. Ini kan menunya mie ayam jamur. Iya, ada yamin. Yamin ada. Enggak yeah. Terus nopo mle? Iya, mie yamin sama macam-macam. Oh, niku toh. Yamin kali mie ayam. Komplit sama polos. Kalau komplit pakai mie, pakai nasi rebus sama bakso. Hmm. Wah, siap. Laksanakan, Mas. Udah nyampe deh nih. Mie jamur nih, Mas No. Ini gue sih biasa ya. Kalau gue tuh gue makan original sih. Tapi ini terlanjur kasih. Tapi gue nggak pakai saus segala macem. Ini ada sambal dikit ya. Udahlah boleh lah dikit aja. Up. Ini dia kuahnya gue pisah. Ini komplit ya gue mesennya. Gue pesen komplit pakai mie rebus dan bakso. Biar nggak seret. Ini dulu nih. Ini kuahnya dulu dah. Iya, yang gue inget sih gue makan di sini itu 2000 awal. 2000 itu satu. Yang gue suka dari mie ayam jamur Mas No. Dari dulu sampai sekarang ya, adalah jamurnya generous. Banyak banget. Bukan jamur yang itu ya. Ini dia jamurnya nih. Kane jadi. Mie-nya. Wah, betul. Wah, ini ya mie-nya. Kalau gue suka banget kayak gini nih. Apa namanya? Kering. Nggak pakai apa-apa. Makan begini aja. Suka banget gue. Ayamnya enak. Apa namanya? Dibumbu. Tapi bukan semur ya. Maksudnya kan
Dia masuk ke ayam yang putih gitu ya. Ya. Ini. Harga masuk akal. Komplit. Gila ngomong mulu, gue lupa makan kerupuknya. Ini buat gue, kita makan mie ayam tuh selalu yang terlintas di gue. Makan apa ya? Mie ayam. Karena buat gue aksesnya bisa katakanlah di mana aja ada. Dan buat gue ya udah, secara rasa ya walaupun beda-beda ya, ada yang modelnya kayak gimana, ada yang modelnya kayak gimana, tapi buat gue tetap jadi pilihan sih kalau gue. Iya, tapi sekarang gue mie ayam suka banget. Ini ya mie ayam Mas No, dia ayamnya kan putih nih. Dia ala-ala Bangka berarti. Beda sama ayam Bumuji yang ayamnya semur. Nah ini kan ayamnya putih. Jadi mengambil gaya ala-ala mie Bangka gitu. Padahal Mas No asli Argentina. Pertama Leno Messi dia, tetanggaan. Argentina. Alias Jawa Tengah, Sragen. Nah ini. Jamurnya aneh. Nggak bikin halu lagi jamurnya. Aman. Enak nih. Mau makan jamurnya banyak-banyak juga aman, nggak perlu pakai dadar, nggak perlu pakai sele, langsung aja ya. Terus pokoknya aku rawusan tante ini gue sahur. Terus rawusan entek terus pokoknya harus sih. Iwak itu entek. Iwak entek kabeh. Sip. Oke. Beres. Mas No, ini ayam jamur Mas No, Jalan Kerinci, depan kantor Palija, dekat KUA Kebayoran Baru lah ya. Jalan Kerinci SMP 11, SMP 29, 11, 19, tahun burung sebelah sana. Sampai ketemu di mie ayam Mas No. Asuap. Ini gue udah makan mie ayam jamur Mas No, dan gue tuh orangnya nggak tahan godaan. Lewatlah tukang es cincau. Nah ini es cincau lewat, ya gue panggil karena waduh itu ibaratnya ini hidangan penutup yang waduh, gue tuh lihat gulanya sampai tumpah-tumpah. Wow, jadi cincau. Gue tuh pernah, dulu waktu ini gue dikasih tau bokap gue bikinnya tuh daun cincau itu direbus tuh diperes aja, nah itu jadinya cincau. Ya dulu tuh di depan rumah gue ada daun pandan dan daun cincau itu, kalau sore suka dipetikin orang mau bawa bapak. Gue pikir ngapain ya, ternyata mereka buat dagang ini si cincau ini. Cincau tuh kalau solid gitu ya, nggak hancur. Wah, enak banget. Pakai gula Jawa. Kalau zaman dulu tuh udah gula Jawa atau sirup merah gitu. Nah, ini sekarang pakai gula Jawa nih. Nah suap. Bagus banget BR-nya. Asuap.